Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi binikmatihi tatimus salihat Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi asanin ila yaumiddin amma ba'du Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar? Alhamdulillah Luar biasa mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, dan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini, insya Allah, kita akan berbincang tentang bagaimana kita memuliakan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran kita tahu sebagai Muslim adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga merupakan tumpuan segala harapan. Kalau kita ingin membaca masa lalu kita sebagai manusia, kabar atau berita tentang masa depan. Kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana proses kejadian diri kita dan juga alam semesta ini, maka informasi satu-satunya yang valid dan bisa dipercaya adalah dengan kita memperhatikan informasi-informasi yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan di dalam Al-Qur'an dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin itulah kitab yang sangat agung yang sangat luhur yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi tidak ada kebatilan yang menghampiri atau merasuki Al-Qur'an ini baik dari hadapan maupun dari belakangnya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah tanzilun min hakimin Hamid, merupakan kitab yang dinuzulkan, yang diturunkan secara hak dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dan maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala menjamin wabil haqqi anzalnahu sungguh kami telah turunkan Al-Quran dengan kebenaran dan dengan kebenaran itu pula turun Al-Quran Isinya membawa kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita ragukan lagi, baik untuk kita membaca siapa jati diri kita sebenarnya, apa tujuan hidup kita, bagaimana kita harus melangkah dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana sikap yang harus kita bangun. Dalam menjalani kehidupan untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk kebaikan kesejahteraan selama hidup di dunia, dan mau kembali kemana, kita akan pergi kemana. Setelah mengakhiri episode-episode kehidupan di dunia ini, maka Al-Quran adalah segala-galanya bagi kaum Muslimin. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, begitu sangat memperhatikan dan sangat mendorong para sahabatnya, pengikutnya, umatnya untuk senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allam al-Quran Sebaik-baik kalian kata Rasulullah SAW adalah Orang yang mempelajari isi Al-Quran dan orang yang mengajarkan isi Al-Quran itu kepada halayak ramai. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan tentang keutamaan dan keistimewaan orang-orang yang senantiasa mempelajari isi Al-Quran. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda Majtama qawmun fi baytin min buyutillah Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluuna kitaballahi wa yatadarusunahu fi ma bainahum yang mereka lakukan, aktivitas mereka di dalam rumah Allah itu ketika mereka berkumpul adalah membaca kitabullah dan mempelajari isinya. Saling mengingatkan di dalam kebenaran. Maka kata Rasulullah SAW, kaum yang seperti ini, illa nazalat alaihimus sakinah wa rahmah وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ Kaum yang senantiasa mempelajari Al-Quran, Tadarus Al-Quran, mempelajari isi dan kandungan Al-Quran untuk menjadi pedoman di dalam kehidupannya, maka Rasulullah SAW menjamin bahwa untuk mereka turunlah rasa sakinah, rasa tenang. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Tenang, tentram kita kita baca Quran. Kalau kita baca koran, kita baca media-media, hati ini jadinya bukan malah semakin tenang, malah semakin gelisah. Yang kita lihat berita elit politik bertengkar. Keluar masuk bui, karena kasus korupsi, karena perselingkuhan, harga listrik naik, harga sembako naik, harga bahan bakar naik. Ya. Semuanya serba naik. Maka kalau kita membaca media-media, menyaksikan media dan membaca koran yang ada adalah kegelisahan. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an, kalamullah firman yang Allah turunkan untuk menjadi petunjuk buat kita hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah maka yang ada adalah as-sakinah ketentraman hati karena Allah menyapa kita umat beriman ini dengan sapaan yang masuk ke dalam relung-relung kalbu kita relung hati kita yang menggerakkan perasaan dan emosi kita bukan emosi yang negatif tetapi emosional yang positif melahirkan aura kebaikan-kebaikan di dalam tubuh dan diri kita dan malaikat juga akan berhimpun berkumpul di sekitar kita dinaungi oleh para malaikat Allahu akbar tidak ada keutamaan dan keistimewaan seperti orang-orang yang senantiasa rajin membaca dan mengkaji serta mempelajari Al-Quranul Karim. Dan satu lagi keistimewaan mereka di hadapan Allah adalah wadzakarahumullahu fi man indah. Mereka akan senantiasa diingatkan, disebut-sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya untuk apa? Mereka menjadi kebanggaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tafis TV, insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat Tafis TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran bukanlah suatu dokumen biasa. Al-Quran bukan satu bacaan yang biasa tetapi Al-Quran merupakan dokumen sejarah yang tidak tertandingi keaslian orisinalitasnya. Al-Quran juga adalah bacaan yang sangat mulia, yang karena saking mulianya bacaan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran. Lau anna qur'anan suyirat bihil jibal Au quttiat bihil ardu Au kullima bihil mauta Sekiranya Al-Quran ini dapat berbicara dan bergerak Nyata di hadapan umat manusia Maka suyirat bihil jibal Gunung-gunung akan diperjalankan. Aku tiat bihil ardu atau bumi ini akan meleleh, akan berkeping-keping. bihil mauta atau orang-orang yang mati, makhluk-makhluk yang mati dapat digerakkan, dapat berbicara untuk menyambut seruan Al-Quran. Luar biasa. Al-Quran bukan bacaan yang muli, yang biasa. Tetapi dia adalah bacaan yang sangat luar biasa, yang isinya sangat utama dan sangat luar biasa untuk kita amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa kehebatan dan keagungan Al-Quran ini di dalam ayat yang lain. Lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini, wahyu ini ke atas gunung maka niscaya engkau akan mendapati gunung itu tunduk dan takut mutasaddian min dan dia akan bergetar hancur karena merasakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah oleh sebab itu kita sebagai umat Rasulullah SAW mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa dengan turunnya Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW kalau kita di bulan Rabi'ul Awal kaum muslimin banyak mengadakan seremoni Peringatan hari kelahiran Baginda Rasulullah SAW, maka sejatinya memperingati kelahiran Rasulullah SAW tidak boleh kita lepaskan dari konteks kita memperingati lahirnya risalah, memperingati momentum turunnya risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita bahas sahabat tafis TV dalam beberapa episode yang sebelumnya ketika saya membahas tentang surah Al-Muzammil dan surah al mudassir Bagaimana atau Iqra bismi ya. Ketika awal-awal Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima Al-Qur'an ini wa innaka latulaqqa al-Qur'an ya sanulqi 'alaika ucapan firman yang sangat berat yang akan kami sampaikan kami berikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah oleh sebab itu Al-Qur'an ini membawa kemuliaan buat kita Alquran quran merupakan milestones, ya, atau tanda-tanda penunjuk-penunjuk jalan yang pasti akan menyampaikan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash mustaqim. Bahkan di dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surah Al-Maidah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur Allahu akbar Allah menyatakan sungguh telah datang kepadamu nur cahaya di mana sebagian mufasir mengatakan nur itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menggambarkan Nabi seperti layaknya suatu cahaya yang sangat menyinari alam semesta ini, karena sosok Nabi Muhammad bukan hanya secara fisik, beliau bercahaya, sangat mempesona akhlaknya, kepribadiannya, dirinya, pengaruhnya, bahkan setelah beliau meninggal dunia, umatnya, dan juga orang-orang yang tidak percaya kepadanya, senantiasa mencari-cari informasi mencari-cari tahu tentang siapa itu sosok Muhammad SAW alaihi ya. wasallam. Oleh sebab itu nur Muhammad itu adalah sebagai cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bu mubin dan dia dibekali oleh Allah dengan kitab yang sangat nyata. Yahdi bihi Allahu manittaba'ahu ridwanas Allah akan memberikan petunjuk dengan Al-Quran itu siapa saja yang mengikuti petunjuknya ya untuk mencapai keriduannya untuk dapat meraih subulah salam jalan-jalan kedamaian kesentosaan kebahagiaan dan kesejahteraan Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan Al-Quran sungguh luar biasa buat kita. Keistimewaan Rasulullah SAW ada karena Allah menurunkan wahyu Al-Quran ini kepada beliau. Karena untuk turunnya suatu kalam wahyu yang agung yang menjadi cahaya, menjadi penerang bagi umat manusia inilah Allah lalu membentuk saksiyah kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai perwujudan yang baik. Sebagai perwujudan yang sempurna. Makanya Rasulullah SAW disebut di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Kenapa? Allah membentuk cetakan Al-Quran ini secara verbal, secara wahyu, itu harus disiapkan sosok yang akan mewakili 100% makna dan kandungan isi Al-Quran itu. Maka kemuliaan kepribadian, akhlak, budi pekerti, dan perilaku Rasulullah SAW itu tidak lain adalah karena memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tempat, menjadi lokus turunnya Al-Quran kepada sosok yang mulia itu. Maka Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa innahu la laka Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah merupakan kemuliaan untukmu dan juga untuk semua kaum yang mau beriman kepada engkau. Semua kaum yang mau beriman kepada Al-Qur'an. Maka siapapun yang mau beriman kepada Nabi Muhammad dan yang beriman kepada Al-Qur'an mau mengikuti petunjuknya maka Al-Qur'an akan memuliakan kita semua sahabat Tafis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, tidak lain tugas kita, kewajiban kita sebagai umat Muslim, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mesti memuliakan Al-Quran ini dalam kehidupan kita agar kita menjadi manusia yang mulia membentuk peradaban yang mulia. Insyaallah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat Tafsir TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini kita akan bertamasya menggali makna-makna dan mutiara-mutiara di tengah taman-taman Al Qur'an, taman-taman kehidupan yang bernuansa surgawi taman-taman surga yang dirindukan oleh para perindu surga. Kalau kita ingin mendapatkan kepingan surga di dunia ini, maka datanglah, masuklah ke taman-taman di mana Al-Quran dipelajari, di mana Al-Quran dilantunkan, di mana Al-Quran disiarkan. Itulah taman-taman surga dalam kehidupan kita di dunia ini. Sahabat Tafis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita di dalam surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana reaksi dan respon serta klasifikasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan Al-Qur'an Apakah kita ingin memuliakan Al-Qur'an ataukah kita setengah-setengah ataukah kita malah ingin justru menghina dan melecehkan Al-Qur'an dengan meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat 32 surah Fatir Allah ta'ala berfirman A'udzubillah rajim ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساير من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini yang artinya kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya? Yaitu umat Islam. Umat Islam ini umat Muhammad SAW Menurut ayat ini, adalah merupakan umat hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan keistimewaan. Kita hidup di akhir zaman, menjadi umat Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka Kami wariskan kata Allah Alkitab ini, Al-Quran ini kepada mereka. Jadi, umat Muhammad, umat Rasulullah SAW ini adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan umat yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima warisan Al-Qur'an, menerima kemuliaan, keagungan Al-Qur'an yang Allah turunkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru tidak selamanya mereka memiliki kualitas dan level, ataupun intensitas yang sama dalam berkeinginan untuk memuliakan dirinya dengan Al-Quran. Di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi umat Rasulullah SAW kepada tiga golongan: ada di antara mereka yang zalim li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan membuat berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang itu bukan masuk dalam kategori kekufuran kepada Allah. Ai bil ma'asil kufri. Ya, itu masuk kategori zalimun li nafsih, menzalimi diri sendiri, ya. Artinya menzalimi diri sendiri di sini adalah dia berbuat maksiat karena maksiat ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala maksiat terhadap Al Qur'an misalnya maksiat terhadap Al Qur'an ini jelas maknanya adalah kita meninggalkan petunjuk-petunjuk Al Qur'an ya, Rasul ya Rabbi inna mahjura di dalam surah Al apa namanya surah Al Furqan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala Rasul berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini menjadi barang yang ditinggalkan, yang disia-siakan." turun Al-Qur'an kepada mereka tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Turun Al-Qur'an ada di rumah-rumah mereka tetapi mereka menjadikan Qur'an hanya sebagai hiasan pemanis bibir. Al-Qur'an hanya dijadikan sebagai tameng. Ya, alat untuk kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan politik. Ketika ada menguntungkan kepentingan manusia jangka pendek, maka mereka gunakan Al-Quran. Tetapi, kalau mereka merasakan rugi dengan menerapkan isi Al-Quran atau merasa terkucilkan, merasa dianggap e, terbelakang karena mengamalkan Al-Quran, tidak pede, tidak e, percaya diri, ya, atau... Ada yang bahkan meninggalkan Al-Quran karena merasa buku-buku ya, dari peradaban lain itu lebih maju, lebih maslahat, manfaat buat dirinya. Ya, lalu kemudian silau dengan aneka macam pemikiran-pemikiran yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Ini gejala-gejalanya umat Islam banyak yang seperti ini, tidak percaya diri dengan nasihat dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Tidak percaya diri dengan hukum-hukum dan syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Tidak percaya diri dengan aturan-aturan dan sistem hidup. ya Yang mana itu merupakan kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malah kita langgar. Nauzubillah, Kita lebih memilih sistem dan tata cara hidup menurut orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih memilih hukum sistem ya yang tidak mempedulikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lebih memilih untuk hidup di dalam kesesatan, di dalam kejahiliahan, di dalam kemungkaran dan yang akan mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala sahabat tafif TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk dari kezaliman kita. Umat Muhammad yang zalim terhadap dirinya, dia tidak menyadari kemuliaan Al-Qur'an. Betapa hebatnya, betapa pentingnya Al-Qur'an ini untuk kita imani. Betapa uh, orang tersebut menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena sudah diberikan kemuliaan, diberikan aturan hidup yang paling sempurna, yang paling baik malah justru dia memalingkan dirinya. Dia berpaling meninggalkan cahaya Allah. Dia berpaling meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengambil petunjuk daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, teman nauzubillah. Ini bagian dari orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah muktasidun, ya, yang berada di tengah-tengah muktasirun ala ma yajibu alaih yang insya Allah kita akan lanjutkan setelah ini. Sahabat Tafis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana posisi sikap umat Rasulullah yang zalim terhadap dirinya sendiri yang tidak sadar dia diberikan kemuliaan tetapi justru dia meninggalkan kemuliaan itu. Tidak menyadari bahwa Al-Qur'an ini mendatangkan Kebaikan justru dia mencari kebaikan dari selain Al-Quran. Apakah kepada selain agama yang Allah turunkan, kepada sistem, kepada wahyu yang sudah Allah turunkan berupa Al-Quran ini, kita mengharapkan sesuatu yang lainnya? Padahal seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Siapa yang mencari selain daripada Islam menjadi agamanya, selain daripada Al-Qur'an menjadi pedoman hidupnya, selain daripada Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Tidak akan diterima seluruh jerih payah dan usahanya di dunia ini wafil minal khasirin dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi bangkrut orang-orang yang gulung tikar sehebat apapun kemuliaan yang mereka raih di dunia ini tetapi diisi dengan kepalsuan-kepalsuan tidak berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah subhanahu wa taala tidak mengambil hukum-hukum Allah subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan satu-satunya maka yang akan didapat oleh mereka ini adalah penyesalan-penyesalan nanti di akhirat Sahabat Tafistif yang dirahmati Allah, ada juga tipe yang kedua adalah minhum muktasid Di antara mereka ada yang setengah-setengah atau hanya membatasi dirinya mengerjakan apa yang patut untuk dikerjakan apa yang wajib untuk dikerjakan ya dan meninggalkan apa yang diharamkan ya e, dalam e, menjalani kehidupan berdasarkan Islam ini ada yang mencukupkan dirinya ah eh, yang penting ya pokok-pokok ajarannya sudah kita laksanakan pokok-pokok Islam pokok-pokok iman minimal sudah kita fahami tetapi ya kita tidak Uh, menghiasi amal kita, iman dan Islam kita, dengan keindahan-keindahan, dengan amalan-amalan uh, yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat, sekedar menjalankan kewajiban, sekedar meninggalkan apa yang diharamkan. Itu belum cukup bagi kita untuk maksimal memaksimalkan diri bagi kita untuk memuliakan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an ini ya membutuhkan keseriusan. Membutuhkan satu komitmen yang sangat kuat. Membutuhkan satu tekad untuk bagaimana kita melaksanakan amar-amar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dalam setiap kondisi dan setiap situasi ya sehingga kita ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk diterjunkan dalam setiap medan laga medan perjuangan dalam kehidupan ini. Tidak ada tempatnya bagi hamba Allah yang lemah yang malas ya dalam menjalankan ajaran Islam ini. Kalau kita ingin ajaran Islam ini mudah ringan dakwah ini tidak ada tantangannya sama sekali ya maka kita belum berhasil lulus dari ujian keimanan kita Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman hasibannasu ayutruqu wa yaqulu amanna wahum la yuftanun. ya apakah manusia mengira ya mereka akan mengatakan uh, mereka akan dibiarkan ketika mengatakan kami beriman dan mereka tidak mendapatkan fitnah-fitnah dari musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang menuntut kesempurnaan sikap dan ketundukan kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hal-hal yang ringan, yang menyenangkan, maka dalam menempuh jalan Islam ini para nabi dan rasul tidak akan mendapatkan tantangan yang hebat. Kalau kita hanya ingin mendapatkan yang enak-enak dari Islam ini, maka Nabi Ibrahim tidak akan dibakar hidup-hidup. Nabi Musa tidak akan uh, di, diserang dan dikejar-kejar oleh Firaun. Nabi Isa juga tidak akan dibunuh ya, atau direncanakan pembunuhan terhadap dirinya. Nabi Zakaria tidak akan digergaji. ya, Nabi, Nabi yang lain. Termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendapatkan ujian yang sangat berat, yang luar biasa. Kenapa? Karena keteguhannya untuk menjalankan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang itu banyak sekali e, bertentangan dengan nafsu dan selera syahwat orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Sebab itu dengan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang terdepan. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, waminhum sabiqun bil khayratib bi idznilah. Umat pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ini harus menjadi umat yang berlomba-lomba dengan kebaikan, ya, bersegera, berupaya keras, ya, untuk bukan hanya menjalankan kewajiban-kewajiban atau meninggalkan yang haram-haram tetapi juga memperbanyak amalan-amalan sunnah memperbanyak amal-amal suplemen untuk menguatkan kehidupan kita ya bukan hanya kita e, mengerjakan kewajiban tetapi juga menyempurnakan seluruh aspek keimanan proaktif dalam menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan cahaya Al-Qur'an ini ke seluruh penjuru dunia. Inilah martabat yang akan diraih oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Zalikah wal fadlul kabir. Ya, uh, menerima warisan dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu Al-Quran ini merupakan karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar. Zalika itu menunjuk kepada al-wirathah. Ketika Allah menyatakan kami wariskan, maka zalika di situ merujuk kepada warisan itu. Warisan Al-Quran kepada kita, ya, yang merupakan kewajiban kita untuk kita amalkan, kita fungsikan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia yang sangat teramat besar. Dalika huwal fadlul kabir. Nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an kepada kita untuk kita amalkan, untuk kita muliakan, untuk kita fungsikan dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa kehidupan kita ini berjalan baik senantiasa disinari dengan petunjuk-petunjuk cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ganjaran yang akan didapat oleh insan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka akan masuk ke dalam surga Jannatu adnin fiha min asawir. akan diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas permata-permata mutiara dan pakaian-pakaian dari sutra yang sangat luar biasa. Inilah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendorong memotivasi kita untuk kita senantiasa memuliakan Al-Qur'an. Insyaallah nanti di segmen terakhir kita akan lanjutkan setelah ini. Sahabat Tafsir TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuki segmen terakhir dari program Taman-Taman Surga di mana kita harus memuliakan Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan al-fadlul kabir, karunia yang sangat besar, ingin mendapatkan surga jannatu ad, jannatun yadkhulunaha Ya, jannatu yadkhulunaha kita ingin mendapatkan apa namanya? Uh, surga Jannatu Adn, surga-surga kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat nanti, maka tidak lain dan tidak bukan adalah kita mesti memuliakan Al-Qur'an. Memuliakan Al-Qur'an adalah dengan cara kita memfungsikannya dalam kehidupan kita. Menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah sebagai petunjuk buat hidup, kita menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya tolak ukur kebenaran. Kita tidak bisa menilai, mengukur kebenaran kecuali dengan timbangan dan tolok ukur Al-Quran. Banyak sekali informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, baik itu dibilang sains, humaniora ya kemudian peradaban-peradaban dunia yang ada yang di bidang budaya seni e, hiburan sistem hidup gaya hidup ya yang seolah-olah itu membawa kita kepada e, kemodernan tetapi kita tidak kalau kita tidak memiliki standar nilai acuan nilai ya yang pasti maka kita akan tersesat maka kita akan terbuai akan terjerumus ke jalan yang uh, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka kita mesti memuliakan Al-Quran. Dalam artian, menjadikan Quran sebagai hidayah, satu-satunya tolok ukur kebenaran di dalam kehidupan kita, karena tidak ada kitab yang melebihi Al-Quran, tidak ada dokumen sejarah yang melebihi keasliannya, tidak ada. Uh, petunjuk yang melebihi cahaya petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan dunia ini yang mengantarkan kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Yakinlah, percayalah saudara-saudaraku. Sahabat Tafsir TV yang dirahmati Allah. Keluarga-keluarga Anda, ajak tetangga-tetangga Anda, ajak sanak famili dan kerabat Anda, ajak anak-anak ya, pasangan-pasangan Anda, ajak semua orang yang Anda kenal. Untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mendalami Al-Qur'an, untuk meyakini Al-Qur'an sebagai satu-satunya hidayah, sebagai satu-satunya tolak ukur kebenaran. Karena itulah baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Taraktufikum amraini, lantadillu ba'di abadan, kitab Allahi wa sunnata Rasulihi. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian main saktum bihima apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, abadan, maka kalian tidak akan tersesat selama lamanya sepeninggal aku kata Rasulullah SAW. Apa yang menjadikan kita ini tidak tersesat, yaitu Al Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Hafiz TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran sungguh merupakan perdagangan yang tidak akan merugi. Tidak ada waktu yang lebih baik bagi kita selain waktu yang kita habiskan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Tidak ada waktu yang lebih baik nilainya, yang lebih mendatangkan kebahagiaan. Yang lebih mendatangkan ketentraman, yang lebih mendatangkan keindahan di dalam diri kita, kecuali waktu di mana kita menghabiskan waktu kita ini untuk bercengkrama dengan Al-Quran, bercengkrama dengan Wahyu, bercengkrama dengan Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membacanya, kita seolah-olah sedang berbicara berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita tidak pernah bosan karena kita senantiasa dicapa dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman. Perintah dan larangan kita langsung berdialog dengan Sang Maha Pencipta, dengan yang menciptakan kita semua, dengan yang mengetahui, yang Maha mengetahui segala kebutuhan kita, dengan yang memegang Menggenggam semua rizki-rizki kita, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin berzikir kepada Allah, maka zikir yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan merenungi Al-Quran, tidak ada zikir yang lebih baik daripada membaca dan merenungi makna-makna Al-Quran. Meskipun tentu saja ada zikir-zikir yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tetapi zikir yang terbaik, kata Hadis Nabi SAW, adalah dengan kita membaca Al-Qur'an. Maka itu sahabat tafistif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di akhir episode perjumpaan kita, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innalladzina yatluna kitabullah wa wa mimma razaqnahum wa yarjuna tijaratan alantabur Oh sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Qur'an ini ya dan e, mendirikan sholat kemudian mereka berinfak ya dari apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan musnah tidak akan merugi ada tiga jenis perdagangan yang tidak akan merugi kata Allah subhanahu wa taala yaitu membaca Al-Quran mendirikan sholat dan infak hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginfakkan, membelanjakan harta kita untuk dunia, maka harta kita akan berkurang. Harta kita akan berkurang. Apa yang kita beli akan berkurang nilainya. Semakin bertambah tahun, rumah, kendaraan yang kita beli, dia akan musnah. dia akan ditelan oleh masa. Ya baju yang kita pakai akan lusuh, akan musnah. Tetapi satu-satunya amalan yang tidak akan pernah merugi, perdagangan yang tidak merugi adalah infak di jalan Allah. Karena sesungguhnya kita sedang berinvestasi, sedang menanam kebaikan, sedang mendepositukan harta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melipat gandakan hasil-hasil investasi kita amal-amal kita, sedekah-sedekah kita, infak-infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa uh, orang yang berinfak diperumpamakan dengan uh, apa namanya? dengan kamatsali habbatin ambatat sab'a fi kulli mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman Seperti satu biji yang menumbuhkan tujuh tangkai di tujuh tangkai itu ada seratus buahnya maka orang yang berinfak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuh ratus kali lipat infak zakat juga apa namanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah riba yang akan melipat gandakan harta kita bukan investasi simpanan emas simpanan dolar simpanan kurs mata uang rup di dunia ini akan melipat gandakan harta kita karena semuanya itu akan musnah tetapi yang akan melipat gandakan itu semua adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mendirikan salat karena salat mengantarkan kepada kebahagiaan hati dan juga membaca Al-Qur'an yang akan memuliakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sahabat Tafis TV, nastaudi Selamat uh, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Selamat memetik buah dari taman-taman surga. Insya Allah, kita akan bertemu lagi dalam kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.